anak sapi, dan serigala. Pada suatu hari, Pak Gembala mengantarkan anak sapinya ke sebuah padang rumput yang luas. Setelah sampai, anak sapi itu memakan rumput dengan lahapnya. Ternyata rumput di sini sungguh sangat segar. Beruntung sekali aku hari ini, ucap anak sapi itu dengan senyum yang lebar. Setelah merasa kenyang, ia memandang sekitar. Ternyata di ujung padang rumput sana, ia melihat seekor serigala yang menatapnya dengan tajam. Kemudian perlahan-lahan serigala itu datang menghampiri. Si anak sapi pun mendadak langsung panik. Apa yang harus aku lakukan ya sekarang? Kalau aku lari, tentu serigala itu berhasil mengejarku. Aku takkan bisa berlari kencang. Sedangkan serigala itu larinya sangat kencang, pikir anak sapi yang mulai ketakutan. Sepertinya aku punya ide. Anak sapi itu mencoba memberanikan diri. Ia berpura-pura berjalan dengan santai ke arah serigala. Kamu ngapain sih anak sapi? Mengapa kamu tidak lari saat melihatku? Kau justru malah menghampiriku, tanya serigala itu yang tiba-tiba keheranan. Sungguh berani sekali ya sobat kecil, anak sapi itu. Kira-kira seperti apa ya nanti kelanjutannya? Apakah ia akan dimakan serigala jahat? Atau justru berhasil kabur? Coba tebak di kolom komentar ya.